Durung ana kok siji partai politik sing berkontestasi ning pemilihan legislatif 2019. Daftar luwih awal kanggo nampa berkas bakal calon legislatif putaran pilek 2019 ning KPU Pati. KPU Pati jelasno nek KPU wis nyediakno help desk kanggo jawab keluhane parpol. Kelonggaran sing diwenehi kanggo pendaftaran dimulai jam 8 esok nganti 4 sore nganti tanggal 16 Juli. Sawetara ning dino terakhir pendaftaran 17 Juli KPU buka jam pendaftaran nganti jam 12 bengi. KPU Pati ngimbau kanggo partai politik sing ijih terkendala kanggo iso konsultasi ning help desk sing wis disediakno ning kantor KPU Pati. Sampai hari ini sudah ada yang mendaftar? Belum ada. Jadi nanti kita akan sampaikan, barangkali ada yang mendaftar kapan kita komunikasikan biar waktunya kan ada batasan ya. Jadi kalau tanggal 4 sampai dengan tanggal 16 itu waktunya jam 8 sampai jam 16 malam, 16 sore ya. Kemudian untuk yang tanggal 17 kita mulai tanggal jam 8 sampai jam 24. Besar harapan KB Parpol wis iso menehi berkas sing wajib dipenuhi sadurunge melangkah ning tahap sak teruse. Sokopati Oksanuraje Simpang 5 TV.